Spazio 2.9? Ini 29ers. Group set Black Box? Ternyata nggak ada satupun part dari Shimano. Ya, ini adalah Spazio 2.9 MD, produk baru dari Pacific Bike. Masih anget. Seri Spazio sebelumnya diisi oleh Spazio 500, harga murah 8 speed. Dan menjelang akhir tahun 2020 ini, Pacific kembali merilis Spazio series yang kali ini diberi label Spazio 2.9 MD. Sempat salah sangka dengan namanya, Kakanda pikir 2.9 itu 29ers, ternyata 2x9. Ya, Spazio terbaru ini sudah 2x9 speed. Seperti apa spek lengkapnya? Ini dia. Material frame menggunakan alloy 6061, sudah internal cable dan head tube taper. Punya head tube taper itu jadi bikin nilai lebih. Setuju nggak sih? Untuk pilihan warna, tersedia 3 pilihan rasa. Turun ke fork depan, Spazio dipasangkan fork XR7 dengan tinggi travel 110mm dan sudah dilengkapi fitur lockout dan preload. Warna forknya hitam-hitam, gagah kelihatannya. Fork XR7 ini keluaran dari Pacific Component. Kemudian ada yang menarik nih, Pacific mencoba menggunakan opsi lain selain part dari Shimano untuk dipasangkan pada sepeda terbarunya. Seperti halnya United yang menggunakan Niseko untuk groupset. Pacific menggunakan groupset dari Black Box untuk dipasangkan di Spazio 2.9 ini. Seperti shifter yang menggunakan Black Box SLV5009 2x9 speed. FD dan RD pun menggunakan kode yang sama, Black Box V5009. Untuk crank pakai dari Pacific Component, 24/38T. Dan untuk gear belakang terbesar 32T, yang terkecil 12T. Kemudian untuk part-part pendukung lain semuanya menggunakan Pacific Component, seperti pada handlebar, stem, seat post, saddle, termaksud rem. Tapi sayangnya, remnya masih menggunakan mechanical disc brake atau belum hidrolik. Untuk bannya, Spazio 2.9 MD ini menggunakan ban dari Kenda ukuran 27,5. Oke, jadi betul ya, pada Spazio 2.9 ini tidak digunakan sama sekali part dari Shimano. Kami nggak tahu apakah ini strategi untuk menekan harga jual. Kesimpulannya, dengan harga jual di angka 4.380.000, kita akan mendapatkan MTB bergenre XC dengan frame alloy yang sudah internal cable dan head tube taper, dan segudang part dari Pacific Component. Juga, penggunaan groupset dari Black Box yang notabene baru diterapkan di produk Pacific. Secara harga dan spek yang ditawarkan, Spazio 2.9 ini head-to-head dengan Polygon Premier 5 dan United Detroit 2. Oke, sekian video review kali ini. Jika suka, tekan tombol like dan di-subscribe jika belum. Selalu gunakan masker, terapkan jaga jarak, dan lakukan kebersihan tangan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Salam USA.